Strategi bisnis terus dilakukan berbagai produk untuk menarik peminat. Ya, salah satunya dengan launching produk disesuaikan dengan tema Valentine, yakni ungkapan hati. Mereka juga menggaungkan kampanye untuk memecahkan rekor MURI dalam ungkapan hati terbanyak melalui media sosial. Ungkapan perasaan dengan kata-kata merupakan cara yang terbilang paling sederhana untuk menunjukkan rasa sayang. Namun nyatanya hal ini bukan perkara yang mudah bagi sebagian orang. Memahami hal tersebut serta bertepatan dengan momentum Hari Kasih Sayang, Cadbury menginspirasi setiap orang untuk mengungkapkan rasa sayang yang tidak terucapkan kepada pasangannya dengan meluncurkan kemasan spesial bertajuk Ungkapan Hati. Acara ini juga sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama memecahkan rekor MURI dalam ungkapan hati terbanyak melalui media sosial. Nah, hari ini kita bahagia banget karena kita launching kampanye kita yang namanya 100.000 Ungkapan Hati Cadbury. Ini kita tujuannya mau ngajak masyarakat buat sama-sama memecahkan rekor MURI untuk kategori ungkapan hati terbanyak lewat sosial media. Ternyata, ungkapan perasaan juga merupakan hal yang penting untuk menjaga rasa. Juga dulunya tidak terbiasa dengan hal ini. Kita dengan budaya timur kita banyak malunya, banyak takutnya, apa-apa simpen, pendem, nggak usah disampaikan gitu. Tapi semakin bertambah usia, aku jadi sadar sepenting itu menyampaikan perasaan. Karena ternyata banyak rasa-rasa di luar sana yang jadi mati atau hilang, karena kita lupa, lupa muji pasangan, lupa terima kasih sama orang tua, lupa ngomong rasa atau rasa sayang yang pernah kita sampaikan. Jadi menurut aku sepenting itu untuk dibiasakan. Melalui kampanye ini, Cadbury ingin mengajak masyarakat untuk memaknai pemberian dari hati, sekaligus berharap agar setiap orang tidak ragu untuk mengungkapkan perasaan kepada pasangannya. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, Arif Tribawono, iNews, melaporkan.